Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nama channel, di video kali ini saya akan membahas perbedaan kiprok atau regulator vario yang ori dan yang KW alias yang palsu, yang aspal. Apa saja perbedaannya? Oh ya, teman-teman yang baru bergabung menonton channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya sekarang juga ya, agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan video dan info terbaru dari Deden Rahmat Channel. Langsung saja kita lihat perbedaan yang pertama dari plastik dan stikernya. Terlihat di sini perbedaannya. Ini yang ori, yang ini yang KW. Daripada membingungkan, kita kasih kode aja ya di sininya. Kode huruf A. Ini yang ori, yang B. Ini yang KW. Biar tidak membingungkan. Oke, kita lihat perbedaannya. Yang pertama dari yang ori, lihat dari stikernya seperti ini, rapi. Dari bacaannya, dari hologramnya terlihat rapi. Lihat perbedaan hologramnya ya. Oke, sedangkan yang KW, coba perhatikan bedanya. Ya, tekstur tulisannya kasar seperti ini, lihat. Hologramnya juga terlihat seperti ini, tidak begitu jelas. Ya kan, terlihat bedanya di sini. Oke, perbedaan dari label juga sudah terlihat perbedaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya harganya beda, jauh sangat beda. Kalau yang ori ini harganya berkisar di antara 120 sampai 150 ribu. Ini yang ori ini ya. Nah, kalau yang lokal ini biasa dijual biasanya antara 40.000, 30.000 sampai 60.000-an harganya. Dari harga juga sudah terlihat. Makanya ada yang bilang ori tapi harganya 40.000, 60.000, itu sudah dipastikan itu bukan yang ori. Terus yang ketiga, kita unboxing saja. Kita lihat langsung, kita gunting saja isinya dikeluarkan, oke? Ntar saya ambil dulu guntingnya. Langsung saja kita unboxing. Ini maaf ya, nggak ada pegangannya. Pegangannya ada di rumah. Kita buka saja. Jangan dirusak terlalu parah karena ini. Oke. Kalau yang ori bisa dijual lagi. Kalau yang palsu nggak tahu. Oke, kita lihat saja langsung. Ini sudah saya unboxing, sudah saya gunting barusan kemasannya. Ini yang asli, ini yang KW, yang aspal. Lihat perbedaannya dari tampilannya seperti ini. Dari besinya juga terlihat beda, dari pelu besinya apa ya, dari si kiproknya terlihat beda. Ya, kalau yang KW itu kasar ini ya, ini kasar ini ya. Ini enggak. Kalau bacaan saya kira enggak terlalu jauh beda, sama aja. Kode ini sama aja. Seperti yang ini label juga sama aja. Enggak jauh beda tuh, lihat. 31600 KPPN 51 ini juga sama. Tapi terlihat dari tampilan ini beda. Tapi kalau yang ori, kalau yang KW ya seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Ini sebagai hanya untuk perbandingan saja. Sebenarnya yang KW juga sih termasuknya nggak masalah dipakai, milik-milikan. Kadang ada yang bagus, kadang yang jelek. Tapi kalau yang ori kebanyakan bagus, karena barang ori biasanya tidak ada garansi. Kita beli itu langsung pasang karena memang sudah bagus dari pabrik ya. Kecuali yang KW, biasanya kalau beli KW itu ada garansinya gitu. Secara kualitas kadang-kadang kalau yang KW biasanya ini gampang panas gitu. Di umur pakai juga tetap beda dengan ini. Jadi kendaraan Anda yang cepat pengisiannya tidak benar atau akinya cepat rusak, nggak bertahan lama, mungkin dari kiproknya memakai yang KW atau imitasi seperti ini. Ini coba perbandingan ya. Ini juga banyak yang pakai, nggak terlalu
banyak bermasalah lah, tapi kalau buat kualitas tetap saya menyarankan memakai yang original. Oke, sekian video dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Tidak ada betulnya, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya bagus, cuman kalau yang menyarankan saya tetap menyarankan beli yang original. Yang KW, ikuti kebutuhan keuangan Anda.